kemana sih? Tumben banget, jam segini belum pulang. Di chat juga gak dibalas. Biasanya dia ngabarin, apa dia lembur ya? Sebenarnya dia lagi di mana sih? Itu kayak suara mobilnya deh. Syukurlah kalau dia udah pulang. Bikin khawatir aja. Sayang. Iya, kamu dari mana aja nih? Kenapa jam segini baru pulang? Tadi disuruh lembur di kantor, soalnya ada berkas yang harus dikirimin besok pagi. Walah, iya gak apa-apa Yang. Lain kali kabarin dong, biar aku gak khawatir. Iya Yang, aku mau ganti baju dulu ya. Perasaanku gak enak ya. Apa dia nyemunyiin sesuatu? Besok kan hari Minggu, gimana kalau kita berdua jalan-jalan? Oh, boleh aja sih. Emang kita mau jalan kemana besok? Atau mungkin kamu lagi pengen kemana? Coba. Aku belum tahu sih, mungkin ke pantai atau ke taman. Kayaknya asik tuh. Iya, boleh-boleh. Nanti kamu tentuin aja ya tempatnya kita mau kemana. Oke Yang, ya udah, yuk kita lanjut lagi makan ya. Oh iya Yang, gimana kalau kita pergi ke pantai aja besok? Boleh nggak? Kalau menurut kamu gimana? Boleh aja kok, asik juga tuh kayaknya. Iya, di sana kita bisa main air sambil berenang juga. Yang itu kan? Enggak mungkin. Pasti aku salah lihat. Yang, kamu kenapa? Kamu enggak suka ke pantai ya? Kalau enggak suka, kita ke taman aja. Enggak apa-apa kok. Enggak, aku suka kok. Aku mau tidur dulu ya. Aku kayaknya udah ngantuk berat nih. Sebenarnya dia kenapa sih? Dia nggak lagi nutup-nutupin sesuatu kan? Pokoknya dia nggak boleh sampai tahu kalau sebenarnya tadi sore itu aku... Aduh, gimana sih bos? Udah mau pulang malah disuruh balik lagi ke kantor. Emang gak bisa besok aja ya? Awas! Aduh, gimana nih? Udah biarin aja deh sebelum ada yang lihat gue. Lagian, itu kan salahnya sendiri. Ngapain main di jalan? Udah ah, mending gue tidur aja. Daripada nanti kepikiran terus.
Eh, siapa yang manasin mobil malam-malam sih? Besok pagi kan bisa. Ya, matiin dong mobilnya, besok pagi aja. Eh, dia gak dengar ya? Apa jangan-jangan? Masa iya sih mobilnya nyala sendiri? Coba gue cek deh. Ah, itu dia. Yang ngapain kamu manasin mobil malam-malam kayak gini? Matiin dong, besok pagi aja, baru dipanasin lagi. Kamu harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Ikutlah denganku. Itu apa? Aduh, syukurlah itu cuma mimpi. Tapi kenapa bisa? Yang rencananya kita mau nginap di sana atau enggak sih? Terus jam berapa kita berangkatnya? Iya, kita menginap di sana semalaman. Terus kita berangkatnya nanti sore aja, biar enggak buru-buru. Oh ya udah, kalau gitu aku mau lanjut main game lagi ya. Kan nanti sore juga kita berangkatnya. Iya, main aja deh, enggak apa-apa kok. Akhirnya beres juga. Waktunya siap-siap deh. Yang merah-merah di depan mobil itu apa? Apakah itu darah? Benar, itu darah yang udah kering. Kenapa bisa ada di sana? Apa jangan-jangan... Yang, sini! Kenapa ada darah di mobilmu? Gawat, gue lupa bersihin lagi. Gimana ini? Aduh, mau kasih alasan apa? Itu cuma darah kucing yang kemarin aku gak sengaja nabrak kucing. Walah, kucing ya? Kamu lain kali hati-hati dong. Kasihan kan kucingnya? Iya yang. Ya udah, aku bersihin dulu ya mobilnya. Kamu siap-siap aja. Syukurlah, hampir aja ketahuan. Pokoknya dia nggak boleh sampai tahu kejadian yang sebenarnya. Mobilnya kan udah bersih. Harusnya nggak ada lagi yang perlu dikhawatirin. Tinggal berangkat aja kan? Mau pergi kemana kalian? Aku gak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Anak itu kenapa dia bisa sampai muncul lagi sih? Sudah sore nih, waktunya berangkat. Dia udah siap belum ya? Aku coba cek deh. Kamu lagi ngapain? Yuk kita berangkat. Kamu udah siap kan? Aduh, perasaan gue gak enak lagi. Kenapa ya? Iya, udah kok. Yuk, kita pergi. Kenapa anak itu sampai bisa muncul lagi sih? Semoga semua baik-baik aja. Kamu udah siap kan ya? Udah, cus. Thank you.
kita udah 4 jam di sini, kok nggak nyampe-nyampe ya? Kalau itu aku juga nggak tahu yang. Tapi di map ini benar kok jalannya lewat sini. Tidak akan aku biarkan kalian pergi. Kalian harus ikut bersama denganku. Yang, pelan-pelan aja ya. Ini nggak tahu kenapa remnya nggak bisa diinjak. Larilah dari tanggung jawab kalian dan ikutlah bersamaku.